Termasuk kalau mau jadi pejabat, jangan takut dengan wartawan. Mereka itu mitra, itu salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Mereka itu belum tegak, mereka wartawan untuk wartawan apa kalau mereka lain? Mereka masih ada, terus salah kami. Tidak boleh. Gitu. Jadi itu mekanisme sehingga tidak usah ragu lah kamu. Sampaikan dengan keluarga, tidak usah. Kami ini fleksibel ke semua orang. Termasuk kalau mau jadi pejabat, jangan takut dengan wartawan. Mereka itu mitra, itu salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Mereka itu belum tegak, mereka wartawan untuk wartawan apa kalau mereka lain? Mereka masih ada, terus salah kami. Tidak boleh. Penting. Karena kalau mereka tidak ekspos peristiwa itu, apakah Pak Uoto, apakah korupsi di desa, tidak mungkin pemimpin di tingkat atas itu tahu. Kalau harap lapor, kalau dikunci semua, habis. Tapi kalau wartawan mampu tembus mengangkat persoalan itu pertanyaannya, apakah daerah ada gaji mereka? Tidak ada! Dan saya selalu secara pribadi kepada seluruh adik-adik atau teman-teman wartawan bangga karena mereka bisa mengangkat sesuatu. Oleh karena itu sebagai pejabat publik jangan takut. Siap dikritik, siap dipuji, siap semua. Jadi perilaku kami sebagai politisi harus menjadi panutan dan obor. Itu. Jadi Bapak Ibu, sehingga besok kalau kamu jadi pejabat di desa, kalau ada di wartawan yang berbicara diskusi tentang pembangunan, terima mereka. Tidak boleh baik-baik. Taruh partai, gua dua teman. Buka pintu diskusi. Paling sederhana saja. Mereka datang karena informasi besar. Oh, dana itu, laporan, itu memang kerja ibu dana itu termangan laporan. Konformasi balik, betul tidak informasi masyarakat? Itu tugas mereka. Mereka juga gak losing, kalau salah itu. Jadi siapnya anak-anak dan adik-adik yang saat ini ada di antara kamu, yang wartawan, saya pesan. Jika seniormu ini jadi DPR, tanggal 14 Februari, kita komunikasi.